Halo, selamat datang di channel kami. Saya William Yuandi. Hari ini saya akan memperkenalkan satu produk baru dari DJI. Apa itu? Ini dia, DJI Phantom 4. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan unboxing untuk melihat kelengkapan apa aja yang ada di dalam Phantom 4 ini ya. Penasaran? Ayo kita buka. Wah, ini di dalamnya sudah dapat kertas yang seperti koper. Ini masih styrofoam. Nah, udah itu. Di sini masih tersegel ya, dia juga mengajarkan cara-cara untuk buka covernya. Jadi sebelumnya ini kita buka dulu. Udah itu ini ditarik, diputar. Nah, ini dia Phantom 4 yang kita tunggu-tunggu. Wah, dan desainnya ini bagus, cute banget. Nah, ini dinamonya ini beda ini. Jadi kalau saya lihat sih ini dinamonya tinggal plug and click ya. Jadi tinggal dicolok, diputar. Udah itu kimbangnya juga beda. Beda. Jadi dia ada dua penahan. Kita buka. Penahan kimbangnya juga beda. Oke. Udah itu terdapat sensor anti nabrak di depan ini dua, di bawah, jadi pasti aman dong, nggak bisa nabrak. Oh, baterainya masih terpasang. Kita coba lihat baterainya. Jadi baterainya ini bisa ditekan atas sama bawah. Cara bukanya tinggal ditekan, ditarik. Ini baterainya. Jadi baterainya ini berkapasitas 5350 mAh. Nah, bisa dilihat dari sini 5350 mAh. Oke, udah itu di samping ini terdapat juga bolong-bolong ya, bisa kita lihat bolong-bolong. Nah, ini supaya mencegah baterai terlalu panas, voltasi tidak drop. Ini remote-nya, jadi bisa kita lihat ini remote-nya. Dua antena. Nah, itu ada phone holder. Phone holder-nya di sini. Oke. Jadi ini adalah popular-nya. Ini juga dapat popular ya. Jadi popular-nya ini berisi 8. Nah, jadi popular-nya ini punya dua warna, satu silver. Oke, sudah itu warna hitam. Nah, jadi di popular ini juga beda ya, kimbangnya ada satu, dua, tiga, empat, sama silver, satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi ini dapat namanya power cable. Ini power cable, ini adaptornya. Nah, jadi ini adaptornya beda ya colokannya, karena baterainya juga beda. Jadi ini adaptor di sini, colongnya ke sini. Jadi dia lihat dia jadilah charger satu set. Jadi charger ini mempunyai output 5,7 ampere atau 17,5 volt atau 100 watt. DJI juga nggak lupa ya, dia ada juga kabel data di sini. Data. Oke. Nah, dan ini ada yang baru nih di sini. Ini dia. Ini biasa sih disebut kabel OTG ya. Ini kabel OTG-nya masih juga baru-baru. Nah, dan jangan lupa ini manual book-nya. Ini manual book Phantom 4. Kita buka ya. Nah, inilah semua yang ada di dalam kotak Phantom 4 ini. Oke, jangan lupa subscribe di sini untuk video selanjutnya. Thank you.